salam ke Wadunga. Ini ada orang Manado terdampar di Tangerang. Halo sawah, salam ke Wadunga. Ini ada orang Manado terdampar di Tangerang. Boleh minta tolong kalau ada waktu, ada keluarga yang dekat dengan rumah anak saya di perempatan Teling, soalnya naik gunung itu di belakang, di atas gereja katedral. Jadi minta tolong untuk mereka memberi alamat ke saya di sini atau melalui Ibu Vero boleh juga. Saya minta tolong sebisa mungkin kalau ada waktu keluarga di sana ada waktu untuk sekedar mencari anak saya. Tempatnya di perempatan Teling. Namanya Oma? Iya, sebelum Bumi Beringin. Nama anaknya Oma? Nama anak saya yang pertama Meike Sendo. Nama permandiannya Agnes. Kalau Dorce Sendo, nama permandiannya Nicoline. Kalau Romi Sendo itu cucu saya yang pertama, anaknya Meike. Antas Hermanus Agustinus Sendo, Herman nama permandian, Agustinus nama Krisma. Semua fam Sendo. Suaminya tinggalnya di perempatan Teling. Suaminya tante, suaminya Oma. Suami saya namanya panggil hari-hari Willy. Tapi nama lengkapnya Martinus Yosef William Sendo. Orang Tonsea, guru SMP Negeri. Oke. Sekali lagi bilang minta tolong kali. Iya, kalau bisa, kalau ada waktu keluarga di sana jalan-jalan ke Teling. Maklum, naik gunung sih Teling itu, Teling perempatan. Ke atas lagi ada Bumi Beringin, asrama tentara sama rumah sakit tentara di sana banyak. Penduduk di sana banyak, ramai, terus sampai ke Rike itu keluarnya turun sampai ke Bahu Sario. Rumahnya Oma di mana? Ya? Rumahnya Oma di mana dulu? Rumah saya di perempatan. Perempatan Teling. Oh, okay. Jalan mau turun ke Toar, tapi belum sempat. Jalan mau turun ke Lumimu Utikala, tapi belum sempat turun, masih pas di puncak, puncak Toar. Puncak iya atau Arlumi Muut sih. Teling perempatan. Perempatan pas. Oke. Ngomong bahasa Manado. Tolong minta tolong ke bahasa Manado. Ya, kalau bisa tolong akang pekita. Kita susah sekali mencari alamat mereka. Terlalu jauh. Jadi rasanya udah habis jalan, jadi mohon pertolongan dari ibu Ice, tolong. Udah 40 tahun berpisah, bilang oh, 40 tahun berpisah. Oma. Udah 40 tahun kita berpisah, gak menyangka kalau saya sampai umur sekian ini, tadinya tidak rencana. Rencananya ya kalau dapat mengumpulin sedikit-sedikit, bisa kita pulang lagi ke Manado ya, di sana biar berkumpul sama anak-anak. Oke. Sama cucu. Tapi buktinya lain, sampai setua ini sebentar lagi umur 80 belum bertemu dengan mereka. Saya tinggalin yang pertama udah punya anak satu itu nama Romi Yosef Sendo tapi belum dipermandikan. Dan yang kedua Dorce, mereka semua ada di perempatan Teling. Oke. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga Tuhan memberkati segala usaha dan terutama kesehatan.